Ratusan tukang becak di kota Subulussalam Aceh berebut mendapatkan sembako gratis. Para tukang becak berburu paket berisi beras, minyak goreng, gula hingga sirup. Ratusan tukang becak ini tengah mengantri untuk mendapatkan sembako gratis dari Wali Kota Subulussalam. Mereka mengaku senang dan merasa terbantu dengan adanya pembagian sembako gratis ini. Merah Sakti, Wali Kota Subulussalam, mengatakan pembagian sembako ini merupakan inisiatif pribadi untuk berbagi rezeki dengan tukang becak jelang Lebaran. Sedikitnya ada sekitar 400 paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, ikan kaleng, dan sirup. Penerima paket berharap semoga di tahun-tahun berikutnya kegiatan seperti ini akan terus berlanjut karena membantu perekonomian mereka jelang Lebaran.